Sementara itu, pemirsa, meski jam berbuka masih lama, tapi saya punya rekomendasi berburu takjil nih. Nah, kali ini ada pusat takjil yang selalu ramai pembeli, yakni di Bendungan Hilir, Jakarta Pusat. Pemirsa, puasa hari ini udah tahu belum rencananya mau buka pakai apa? Kalau saya sih kayaknya nyari-nyari dulu ya di kawasan Bendungan Hilir Jakarta Pusat ini, karena banyak banget ragam menu yang bisa dipilih. Tapi apa aja sih? Yuk kita lihat lebih dekat. Wah, ternyata ramai juga nih pasar takjil Ben Hill yang jadi favorit warga Jakarta berburu aneka makanan untuk berbuka. Halo Kak. Oh iya. Ini lagi beli apa nih, ngantri apa nih? Lagi ngantri sate nih. Sate apa belinya? Sate ayam. Terus ini punya kakak ini, banyak banget? Iya, ini punya. Harganya gimana menurut kakak? Menurut aku sih affordable banget. Halo. Nah, ini titik yang dimana paling tempat cari-cari buat jajanan ngabuburit paling banyak di sini. Selain aneka takjil, di sini pembeli juga bisa mencicipi beragam lauk dari berbagai daerah di Indonesia. Nah, pemirsa, setelah saya tadi nanya-nanya, kayaknya pilihan saya nih jatuh ke bubur kampiun dan juga es teler yang segar. Dari Jakarta, Gisel Yanorama, Dimas Winardi, dan Laksana. Sampai jumpa.